Tahu nggak teman, bayi-bayi komodo yang baru menetas secara nalurinya akan menghindari orang tuanya. Setelah menetas, mereka akan lari naik ke atas-atas pohon supaya tidak dimakan mamanya sendiri. For your information teman, komodo adalah hewan kanibal dan anakan komodo adalah sasaran empuk bagi komodo dewasa tidak terkecuali mamanya sendiri. Otan pikir kamu anak durhaka sob, tega meninggalkan mamamu. Tapi ternyata itu demi keselamatan hidupmu ya sob. Sungguh berat perjuangan hidupmu ya sob. Kita lihat paman-paman Taman Nasional memindahkan anakan komodo yuk. Paman-paman di sini punya cara unik untuk menangkap anak komodo. Tuh lihat kan paralon yang ngegantung di pohon? Paralon ini merupakan perangkap. Ada potongan daging di dalamnya untuk umpan anakan komodo. Ayo paman, segera keluarkan anakan komodonya. Kata paman, usia komodo ini belum genap 1 bulan nih teman. Kalau ukurannya kecil begini nggak beda sama toke ya. Ayo paman, kita pindahkan anakan komodo ini ke tempat yang lebih aman.